Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Oke, saya sebelumnya mau minta maaf ya guys, karena akhir-akhir ini saya jarang upload. Oke, karena kemarin ada acara keluarga, jadi saya jarang upload video lagi ya guys. Oke, insya Allah saya akan mulai upload lagi mulai besok malam ya guys. Dan di sini saya akan membuat tutorial cara menambahkan klip grafis dari aplikasi Bitching ke KineMaster, karena banyak sekali komentar dari kalian, "Bang, coba bikin tutorial cara menambahkan klip grafis dari aplikasi Bitching ke KineMaster ya guys." Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya ya guys. Oke, kalian buka aplikasi Bitchingnya dulu ya guys. Jika kalian belum punya, kalian bisa download, linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, sebelumnya saya minta maaf, di sini lagi hujan ya guys. Bila ada suara hujan, saya minta maaf ya guys. Oke, kalian klik icon plus, lalu kalian pilih backgroundnya guys. Terserah kalian mau pilih yang mana. Jika sudah kalian pilih backgroundnya, kalian klik lanjut ya guys di pojok kanan atas ini. Oke, jika sudah, dan di sini banyak pilihan untuk klip grafisnya ya guys. Terserah kalian mau pilih yang mana. Misalnya saya akan memilih yang sweetless ini ya guys. Nah, yang sweetless, tinggal kalian klik yang logo KineMaster ini ya guys. Nah, yang logo ini. Klik, lalu kalian klik OK. Oke, kita tunggu dulu ya guys. Nah, kalian akan ditunjukkan langsung ke aplikasi KineMaster. Nah, seperti ini ya guys. Dan otomatis klip grafisnya itu langsung masuk ke KineMaster kalian. Oke, kita coba cek dulu ya guys, apakah sudah masuk atau belum. Oke, tinggal kalian buat project baru ya guys. Aspek rasio terserah kalian, dan kita coba pakai background ini ya guys. Oke, kita akan cek klip grafisnya apakah sudah masuk apa belum ya guys. Tadi kita menambahkan klip grafis namanya itu sweetless ya guys. Nah, yang ini. Dan klip grafisnya itu udah masuk ya guys. Nah, dan di sini nama sweetless, terus di dalam kurungnya ada nama Bitching, dan itu menandakan bahwa klip grafis itu dari aplikasi Bitching ya guys. Kalau yang seperti ini, klip grafisnya yang tidak ada nama aplikasi Bitchingnya, itu berarti klip grafisnya itu dari aplikasi KineMaster-nya sendiri. Cukup segitu saja tutorial dari saya ya guys. Insya Allah besok saya akan upload video tutorial kontes literasi lagi ya guys. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya guys. Semangat berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.